يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama, bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Bersama-sama kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersama-sama kita menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan takwa kita kepada Allah itu akan menjadikan kita sentiasa mendapat rahmah, maghfirah dan pimpinan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah taala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Wahai orang-orang yang beriman, fa'alah kamu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fa'alah kamu akan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, yakni mereka-mereka yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika sekiranya kamu berbantah-bantah ataupun bersisihan faham dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu rujuk, kamu kembalikan hal tersebut kepada kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu al-hadis. Sekiranya kamu sekalian benar-benar beriman kepada hari akhirat dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahan. Masyal muslimin rahimakumullah, mimbar pada hari ini akan membicarakan tentang mengingati Allah, mengingati mati. Sedang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati menurut pengertian secara umum adalah keluarnya roh dari jasad manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 185 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, bermaksud tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasai mati, dan bahwasanya pada hari kiamat kelak sahajalah akan disempurnakan semua balasan untuk kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah, kemewahan dan pangkat kebesarannya itu tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Manakala menurut Al-Quran, mati itu ialah terpisahnya roh dari jasad. Kita mengalami saat terpisahnya roh dari jasad sebanyak dua kali. Dan pertemuan roh dan jasad sebanyak dua kali. Terpisahnya roh dari jasad pertama kalinya ialah ketika kita masih berada di alam roh. Ini adalah saat mati kita yang pertama. Seluruh roh manusia pada ketika itu masih belum memiliki jasad. Allah mengumpulkan mereka di dalam roh dan berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum
wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Shadaqallahul azim. Ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam dari tulang belakang mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil Ia bertanya dengan firman-Nya, "Bukankah Aku Tuhan kamu?" Mereka semuanya menjawab, "Benar, Engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, 'Sesungguhnya kami adalah lalai, lupa, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini.'" Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan jasad manusia berupa janin di dalam rahim seorang ibu. Ketika usia janin mencapai 120 hari ataupun 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh ke dalam rahim ibu, dan janin itu dihidupkan dan ditandai dengan berdegup jantungnya. Itulah saat kehidupan pertama manusia. Selepas itu dia akan lahir ke dunia berupa seorang bayi, kemudian membesar menjadi kanak-kanak, dewasa, dan kemudiannya menjadi tua. Selepas itu sampai akhirnya tiba saat untuk berpisah kembali dengan jasad tersebut. Ketika sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengeluarkan roh dari jasad. Oleh itu saat kematian yang kedua kalinya, Allah akan menyimpan roh di alam barzakh, manakala jasad akan hancur di bawah bumi. Pada hari kebangkitan kelak, Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan jasad yang baru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh yang berada di alam barzakh masuk dan bersatu dengan tubuh yang baru. Kehidupan yang kedua ini adalah kehidupan yang abadi. Tidak ada lain kematian atau perpisahan antara roh dengan jasad selepas itu. Pada saat kehidupan yang kedua kali ini, banyak manusia yang menyesal kerana telah banyak mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mereka melihat sendiri akibat dari perbuatan mereka semasa di dunia dahulu. Mereka berseru semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka peluang untuk kembali ke dunia untuk membuat amal saleh. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 32 berbunyi, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Dan jika sekiranya kamu melihat mereka-mereka ketika orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami sekalian ini ke dunia. Kami akan mengerjakan amal-amal saleh seperti mana yang kau perintahkan. Sesungguhnya kami sekalian ini adalah orang-orang yang yakin." Masyaallah muslimin rahimakumullah. Penyesalan memang selalu terlambat datang. Sesal dahulu baik untuk diri seseorang, tetapi sesal kemudian buruk padanya. Namun
Penyesalan yang muncul setelah datangnya kematian hanyalah sesuatu yang sia-sia. Masa lampau tidak pernah akan kembali. Kita hanya akan terus maju menghadapi masa yang akan mendatang. Orang yang bijaksana, orang yang cerdik pandai akan mengumpulkan bekalan sebanyak-banyaknya untuk menempuh perjalanan yang panjang di alam barzakh dan akhirat nanti. Manakala orang-orang yang leka dan lalai hanya tertumpu kepada kehidupan duniawi dan tidak pernah mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan yang panjang, sebahagian besar manusia di dunia ini termasuk di dalam golongan orang-orang yang lalai dan leka. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kekayaan dan kejayaan, kekayaan dan kejayaan, kekayaan dan kejayaan kadangkala membuat sebahagian manusia lupa bahawa kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini, sehinggakan sedikit sahaja dari mereka yang hidupnya diisi oleh hal-hal yang bermanfaat dan bagi mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian manusia tidak mampu menyedari bahawa setiap detik masa itu adalah sangat berharga. Cuba kita tanyakan pada diri kita sendiri, berapa banyakkah kita mengingati kematian dalam hidup kita? Hanya kita sendiri yang dapat menjawabnya. Jika kenyataan kita masih sangat sedikit mengingati mati di tengah-tengah kesibukan menjalankan urusan duniawi, maka hendaklah kita bangkit dan segera mengubah hal tersebut, kerana kita tidak pernah tahu bilakah kematian datang menjemput kita. Adakah kita mahu saat, adakah kita mahu di saat kita dalam keadaan lalai leka, maka kematian datang menjemput kita? Dengan mengingati mati sahaja akan membuatkan kita sekalian merasa takut, merasa gentar untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di mana dan bila sahaja kita akan sentiasa dan selalu mengarah untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Mengingati kematian juga merupakan salah satu cara yang sangat sesuai untuk menakluki dan mengendalikan hawa nafsu yang sentiasa mengarah dan menjuruskan kepada kemaksiatan dan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang melenyapkan semua kelazatan, yaitulah kematian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sidang Jumaat yang dimaksud Allah sekalian, terdapat beberapa cara yang dapat membuatkan kita agar sentiasa mengingati kematian. Yang pertamanya ialah rajin-rajinlah kita menziarahi kubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya dahulu aku melarang kamu menziarahi kubur, akan tetapi sekarang Muhammad telah memperoleh izin untuk menziarahi kubur ibunya. Karena itu berziarahlah kamu, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menyaksikan orang-orang yang sedang sakarat al-maut, yang hampir mati, sedang nazak, dengan mengajarkan mereka ucapan-ucapan kalimah suci, kalimah Allah, dan ucapan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, yaitu mengiringi jenazah, mensolatkan jenazah tersebut
serta mengikut ke tanah perkuburan dan hadir bersama ketika jenazah dimakamkan. Yang keempat, membaca Al-Quran, terutamanya ayat-ayat yang mengingatkan akan kematian dan sakarat al-maut. Dan yang kelima, uban dan penyakit. Keadaan tersebut ataupun hal yang tersebut adalah merupakan peringatan untuk mati yang sudah hampir kepada kita. Dan yang keenam, iaitulah bencana-bencana balak yang Allah turunkan ke muka bumi ini, seperti gunung yang meletus, gempa bumi di sana sini, banjir, badai dan sebagainya. Semuanya itu mengingatkan kita sebagai hamba-hamba Allah kepada kematian yang sedang menunggu kita. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, sebelum malaikat maut datang bertamu di sisi kita untuk mencabut nyawa, tentu kita mempunyai impian. Kita sekalian mempunyai impian untuk mati dalam husnul khatimah, bukannya mati dalam su'ul khatimah. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menilai diri dan amalan kita. Mudah-mudahan insyaAllah ta'ala kita sekalian akan melalui kematian dengan cara yang amat indah, kerana telah ada persediaan yang rapi, aman yang mencukupi. Kematian yang diimpikan oleh setiap orang yang beriman adalah mati yang membawa kepada kehidupan yang baru. Hidup dalam pelukan rahmat dan maghfirah Tuhannya, yaitulah mati dalam keadaan husnul khatimah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati, yakni dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diridai Allah Subhanahu wa taala, serta masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurga. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين آمين يا موفق الطاعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنبنا Alhamdulillah hamdan katsiran kama ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa anta bi'an bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha fima amar وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَجَرَ. Wahai hamba Allah sekalian, ingatlah kita bersama bahawa dunia ini adalah tempat kembangan untuk sementara.
akhirat jualah tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bersama-sama berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat dan memberi segala penghormatan dan kebaikan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya. Berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kana khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan juga para sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini. Juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Cucunda-cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Putri baginda Sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Isteri-isteri baginda Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lainnya radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada sekalian keluarga para sahabat, pengikut-pengikut sahabat dan mereka yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah wahai Tuhan kami, ampunkanlah pikirannya sekalian kaum muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakanlah juga kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad fi sabilillah dan menafkahkan hartanya ke jalanmu seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah hidayah dan taufik, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Antakal Harith Syari'at Sultan Al-Sultan Ibrahim Ibn Al-Marhum Al-Sultan Iskandar, Sultan dan Ibu Tuan bagi negeri dan jajahan Cahul Johor Darul Ta'zim, dan kepada Raja Zahid Sufiyah binti Al-Marhum Sultan Idrisyah, Tengku Ismail Ibn Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal Muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal Muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين وكل من هو عدو الدين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين واحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا ووصولنا وفرعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.